viral penampakan lokasi syuting Tuyul dan Mbak Yul setelah 26 tahun. Masyarakat Indonesia tentu sudah tak asing lagi dengan sinetron legend Tuyul dan Mbak Yul yang pertama kali tayang pada tanggal 1 April tahun 1997 silam. Diketahui lokasi syuting Tuyul dan Mbak Yul tersebut merupakan Taman Wiladatika Cibubur. Dilansir melalui video yang diunggah akun TikTok @raja_hindustani01, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Sampai saat ini rumah Samson dan Pampan itu masih berdiri dengan tegak. Pasti tahu kan ini markasnya siapa? Beginilah kondisi lokasi syutingnya sekarang, tulis akun tersebut. Tak terlihat ada banyak perubahan baik wahana yang menjadi markas Samson dan Pampam hingga pepohonan yang berada di lokasi tersebut. Meski demikian terlihat beberapa bagian cat sudah mengelupas dan tak lagi seperti dulu. Tampak taman di mana lokasi syuting Tuyul dan Mbak Yul itu dilakukan masih cukup terawat dan ramai didatangi pengunjung sampai saat ini.